Entah apa yang ada di benak pria hidung belang ini hingga nekat melampiaskan birahinya di lokasi bangunan kosong bekas salon ini. Pria berinisial REP yang berprofesi sebagai satpam di salah satu bank pemerintah di Kota Padang ini tertangkap basah tengah asik berbuat maksiat dengan seorang PSK berinisial ONJ di kawasan Atom Center Pasaraya Kota Padang. Kondisi bangunan tua tanpa penerangan dan sudah tak terpakai yang dulunya bekas tempat prostitusi kerap dijadikan modus baru bagi para PSK untuk menjajakan maksiat kepada pria hidung belang berkantong tipis dengan tarif murah berharap tidak terjaring razia Satpol PP. Namun naas, kedua pasangan penikmat nafsu sesaat ini pun tertangkap basah oleh petugas Satpol PP yang tengah melakukan razia pekat. Kedua pasangan ini pun langsung digelandang petugas ke mobil patroli untuk dibawa ke Mako Satpol PP. Walau sempat terjadi penghalangan oleh sejumlah oknum preman saat salah satu pasangan wanita digiring petugas. Selanjutnya PSK tersebut dikirim ke Panti Rehabilitasi Sosial Sukarami, sementara teman kencan pria yang akan diserahkan kepada pihak perusahaannya bekerja untuk dilakukan pembinaan. Penangkapan pasang mesum di Atom Center, yang mana di Atom ini kita akan terus menerus sampai habis praktek maksiat di Atom Center ini. Yang ditangkap siapa tadi, Nak? Nah, itu anak salon dengan salah satu security di sebuah perbankan di Kota Padang. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.